Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Ibrahim Ta'ala Wa yafutuha dabil kasiri min ihtimami minka Minka wa stigalika biduna mutagafilan Wa hadisi dunya summalagun lagun wal lagat Wa kaza jawarihi wa mtila' Waya futuhaja dan luput ini Bil bilkasiri dengan sebab banyak min timamiqa dari sebab perhatian engkau wasjigolika dan sibuknya engkau biduna dengan dunia dengan dunia jadi sebab sibuk banyak sibuk ama dunia banyak perhatian ama dunia bisa luput tuh yang namanya salat malam mutagafilan al kadanya lalai wahadisi dunia dan cerita dunia summa lagun kemudian omongan yang batil walagot dan ya lagot suara dan teriakan teriak ya yang enggak ada guna wakada dan seperti ini pula Biets abil jawari hewan tilak dengan mencapaikan anggota tubuh dan memenuhkan dengan makan umpama yang banyak. Ini bisa luput daripada solat tahajud. Jadi kita perhatiin tuh, jangan sampai demikian. Lama amara tatkala ya, beliau memerintahkan bitahajud dengan tahajud wa bayyana fadilatahu dan beliau menjelaskan akan keutamaan tahajud nasaba ayat ayut bihu bi zikril asbabil lati tufawituhu Maka munasabah ya bahwa ia mengikuti akan dia ya dengan menyebutkan sebab-sebab yang dapat membuat luput salat tahajud. Faqala maka beliau berkata wa yafutu ila akhirih. Yani, Yakni ia kehendaki wa yafutu dan luput hadza tahajud ini tahajud bi arbaati asya' dengan empat perkara, empat sesuatu, empat perkara. Al aulu pertama la ihtimamu bid dunya perhatian terhadap dunia ma'at tagafuli serta lalai an ahwalil akhirati daripada huru hara akhirat sama akhirat lupa Amat dunia ingat mulu. Ya. Dunianya aduh ya Allah. Bahkan di skedul itu akhiratnya masa bodoh aja. Wasani kedua al istigalu bi hadisi dunya wa bil kalami lagui al batili. Yang kedua bisa luput tahajud sibuk dengan cerita dunia, Berita dunia sama juga tuh Dan dengan kalam yang laku, omongan yang laku om, Artinya omongan yang batil Mau bikah seratil lagot Dan dengan banyak lagot Ai, Rob, Isauti, angkat suara Suara keras-keras Omongannya enggak bagus Omongan batil ngobrol Sampai malam Ini bisa luput dunia uh, Bisa luput tahajud ngobrol sama temen sampai bergadang-gadang berlama-lama ini bisa luput tahajud wasali ketiga bil a'mali syaqati membuat capek anggota tubuh dengan amal-amal yang berat di waktu siang ini bisa luput salat tahajud warabiyu keempat iksarul akli memperbanyak makan di annahu mujlibatun linaumi karena memperbanyak makan dapat menarik bagi tidur tidur mulu wa mimma yufawitu ta'ujuda dan di antara sesuatu yang dapat meluputkan tahajud ada lagi yaitu ihmalul qailulati menyanyiakan tidur qailulah jadi kita ya kasih waktu tidur siang walaupun sedikitnya ya memang jangan banyak-banyak dikit aja ada pendapat sebelum zuhur ada pendapat setelah zuhur ya tapi kalau saya lihat setelah zuhur itu setelah zuhur itu bagus tapi jangan lama-lama itu ya atau kalau ada masalah ya sebelum zuhur dan kalau kita udah tidur sedikit jangan tidur lagi Kebanyakan tidur, nggak bagus. Buang-buang waktu. Wartikabi zanbi bin ari. Dan melakukan dosa di waktu siang. Nah, jangan juga berbuat dosa. Usahakan tinggalkan dosa. Bahkan cita-citakan. Hidup sehat. Maksudnya hidup sehat? Hidup tanpa berbuat dosa. Berusaha semaksimal mungkin. Ya berusaha tinggalkan sengaja berbuat dosa. Kalau enggak sengaja manusiawi itu ya. Enggak bisa berhindar dari itu. Fa inna yuksil qalba karena sesungguhnya dosa bisa mengeraskan hati. Wa yaulu baina wa baina asbabir rahmati dan dapat menghalangi di antaranya dan di antara sebab-sebab rahmat. Rahmat bisa enggak turun, Allah enggak turunkan rahmat lantaran dosa. Berapa banyak orang yang tadinya di dalam karena berbuat dosa jadi keluar. Tadinya di depan pintu karena berbuat dosa jadi di pelataran. Siapa yang melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan. Allah. Makanya kita kalau udah benar, benar aja. Jangan coba-coba belok, ah belok ah kayak orang-orang. Jangan. Benar udah benar terus. enak kali kayak orang-orangnya jangan senikmat nikmatnya dunia jauh dengan kenikmatan akhirat jadi akhirat nikmat, nikmat. kayak kita nih ngaji nih nikmat ngaji nih masya allah belum lagi ngajar ngaji nikmat Orang kalau udah nikmat enggak enggak dipikirin, enggak dipikirin dunia, duit nggak dipikirin, ngajar pun nggak dipikirin, duit nggak dipikirin. Orang mau bagi kagak bagi, enggak, enggak udah nikmat aja udah. Udah enak aja. nikmat akhirat begitu. Jadi kita berusaha supaya jangan sampai rahmat enggak turun dengan sebab berbuat dosa. Nah, kalau kita sudah pernah berbuat, jadikan pelajaran. Jangan berbuat lagi. Cukup. Kemarin cukup, sudah. Hmm. Qala rajulunil Hasanil basri Berkata seorang laki kepada Hasan Basri, Ya Abbas Sa'idin, wahai Abbas Sa'id, Ini abaitu mu'afan.